Persiolo patut menyesal membeli sosok striker asal Spanyol yaitu Fernando Rodriguez Ortega. Seperti diketahui, Persiolo mendatangkan Fernando Rodriguez Ortega untuk menggantikan striker sebelumnya yaitu Gerard Artigas yang dinilai kurang berkualitas ketika memperkuat Persiolo di Piala Presiden 2022. Padahal sama saja, kualitas Fernando Rodriguez juga hampir-hampir kurang lebih sama seperti Gerard Artigas. Terbukti, Fernando Rodriguez Ortega hanya mampu mengoleksi 1 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan di Persisolo. Begitu juga dengan Gerard Artigas ketika memperkuat Persisolo di Piala Presiden 2022. Gerard Artigas hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingannya bersama Persisolo. Beruntungnya, Gerard Artigas malah gacor ketika kembali ke klub lamanya sebelum di Persisolo, yaitu di Liga Armenia. Dipatut dinantikan penampilan Fernando Rodriguez Ortega bersama Persisolo di musim ini. Apakah mampu mengoleksi atau menjadi mesin gol untuk Persisolo?